Hai adik-adik, kakak akan menerangkan bagaimana perubahan warna pada bunga telang. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Berikut ini ada bahan-bahannya dan alat-alatnya. 1 teko air panas, 1 gelas, kembang telang, dan jeruk nipis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan dimasukkan 14 kembang telang. Kemudian, masukkan air panas. Jeruk nipis. Berubah jadi ungu. Ekstra bunga telang pada pH 1. pH adalah kadar keasaman menghasilkan warna merah jambu. pH 4 menghasilkan warna ungu. pH 7 menghasilkan warna biru. Dan pH 10 menghasilkan warna hijau. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!